Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate, angkat bicara terkait dengan video pelantikan yang memperlihatkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tidak bersalaman dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Menurut Johnny, kedua hubungan antara kedua Ketua Umum Partai tersebut baik-baik saja dan kedua partai juga masih tetap solid. Bahkan kedua Ketua Umum Partai tersebut baru saja bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Koalisi pengusung Pak Joko Widodo, ya, lima fraksi yang ada di MPR RI, lima ketua umum dan lima sekjen serta seluruh jajarannya sangat solid saat ini. Karena tugas kami masih panjang untuk mengawal pemerintahan ini bersama-sama rekan partai politik lainnya. Ya, relasi itu baik-baik saja. Kami baru saja mengadakan pertemuan di Istana Bogor bersama Presiden terpilih, ya, Pak Joko Widodo. Suasananya akrab dan ramah. Jadi interpretasi yang mulai menafsirkan dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif dan bervariasi, saya kira itu saya sendiri tersenyum dan agak heran sedikit, kok begitu kreatifnya itu interpretasi-interpretasi itu.